Oh, I see. Jadi dia pengen ada spark yang membuat happy, senang, tapi nggak mau highly committed seperti pernikahan. Saya bisa nih ngubah dia nanti jadi lebih baik. Gitu. Jadi itu yang buat itu ya. Kadang-kadang perasaan dia capek ngadepin cuma berat melepaskan. Halo, ketemu dengan kita lagi di Curhatin The Sisters. Masih inget nggak? Ya, periode jatuh cinta, kita kan bisa jatuh cinta dimanapun, sama siapapun, kapanpun. Tapi pada saat mau nikah, kita nggak bisa tuh nikah dengan siapapun, dimanapun. Karena ternyata, hati-hati, kadangkala kita bisa jatuh cinta dengan orang yang salah. Yes, jatuh cinta dengan orang yang salah. You choose a wrong mate, gitu istilahnya. Nah, hari ini kita akan bahas dalam Curhatin The Sisters. Karena kita bisa jatuh cinta dengan siapapun kapanpun, maklum pada saat jatuh cinta, kita kayak lagi pakai kacamata merah muda gitu loh. Jadi emosinya yang bermain daripada logika. Nah, sekarang kita akan punya pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul di Instagram kita, dan kali ini kita bawa ke YouTube juga. Ya, ada siapa aja, coba kita lihat yuk. Nah, kalau memang belum sampai ke janur kuning dan belum masang tenda biru, ya sudahlah ya, pikir-pikir lagi. Sekarang aja di periode pacaran sudah bawa impact yang itu ya, yang negatif. Gak bagus ya, negatif. Kalau di psikologi kita mesti pahamin begini, apa yang bikin dia mudah jatuh cintanya dengan orang tipe bitter sour? Jangan-jangan polanya kayak begini. Kan di psikologi ada ranah yang namanya psikoanalisa ya. Kita ternyata cenderung jatuh cinta dengan orang yang kita lihat ada di orang tua kita. Misalnya kita punya orang tua abusive. Entah mengapa pola-pola orang abusive itu bikin kita familiar with them. Sehingga pada saat jatuh cinta kita milih orang-orang yang abusive, yang kasar misalnya gitu ya. Dia terbiasa dengan pola itu dan akhirnya jatuh cinta dengan pola-pola yang demikian. Oh, jadi karena terbiasa dengan itu, familiar, apa itu mungkin nggak karena merasa challenging gitu, menantang. Perhaps karena dulu dia nggak dekat misalnya dengan ayahnya yang tipenya bitter sour. Ketemu dengan orang bitter sour yang suka dia, ini rasanya seperti dia bisa dekat dengan pola yang sebetulnya sis craving for gitu, whole lifetime. This is huge loh, ini berat loh, hati-hati loh. Jadi itu yang buat itu ya, kadang-kadang perasaan dia capek ngadepin cuma berat melepaskan. Ada lagi yang memang udah tahu bitter sour, dia merasa bahwa kayaknya gue bisa nih, saya bisa nih ngubah dia nanti jadi lebih baik gitu. Seolah-olah ya dia yang menjadi psikolog bagi pasangannya, padahal itu tadi motif untuk punya pasangan yang sifatnya neurosis ya, dia narkoba. Saya akan bisa ngubah dia. I am an angel. Tapi ada malah dia yang ikut angel ketarik. Ya kita lihat lagi yuk. Khawatir untuk dekat dengan orang yang temperamental, tapi itu pola yang dia pahami. Kayak magnet yang menarik. Magnet yang menarik. Dan hati-hati ya, di psikologi kita boleh menikah dengan siapapun kecuali ya, perhatikan ada yang namanya warning sign. 5 nih cirinya ya. Yang pertama, kalau mereka punya karakter yang kayak tadi meledak-ledak, hati-hati ya. Mendingan say goodbye deh. Kalau dia meledak-ledak, suka bohong, nipu, ya. Yang kedua, kalau dia punya adiksi, misalnya gambling, narkoba, alkohol, ya. Dan mereka belum usai. Jadi masih deal with that. Kalau udah usai, udah kelar, nggak pernah ada, ya, nggak ada dampaknya. Okay, tapi kalau masih struggling tentang itu, jangan. Yang ketiga, mereka yang gak bisa akur dengan keluarganya. Jadi perhatikan, kalau punya pasangan, dia sama keluarganya gontok-gontokan melulu gak? Karena itu ngeri untuk dijadikan pasangan. Ya. Inner terdekat aja begitu ya. Dengan inner terdekat begitu. Yang keempat, dia gak punya teman sama sekali. Sementara kan relasi itu kan berdua, intim. Kalau dia gak punya teman. Dan yang terakhir, kalau dia gagal untuk bisa punya pekerjaan yang tetap, atau kalau lagi kuliahnya nggak kelar-kelar, pindah-pindah, kalau punya pekerjaannya pindah-pindah. Ini menunjukkan orang yang nggak stabil secara emosional. Sahabat dekat begitu.
cowok yes. Emang jadi kuliahnya pindah-pindah. Memang gak pernah bisa merasakan satu hal. Exactly. Eight itu gak cuma dari psikologis. Dulu orang tua kita juga selalu punya, masih ingat gak? Kalau papi mami red dulu flag. Red flagnya papi mami. Dan karena di setiap rumah nanti ada red flag yang beda-beda. Yang pertama harus agama. Seagama dengan satu keyakinan mungkin dalam mahligai rumah tangga nantinya. Lebih, kalau papi bilang waktu itu mudah, solusinya lebih mudah ditemukan. Karena platformnya udah sama. We are on the same boat istilahnya gitu. Exactly. Itu yang pertama yang gak boleh. Yang kedua, jangan suka foya-foya. Oh, itu dia. Pesta pora. Gak future oriented gitu ya istilahnya. Papi bilang gini, nah ini ada beberapa ya Nang, karena kita Batak ya, makanya Nang. Ada beberapa ya Nang ya, laki-laki yang kamu mesti jangan dideketin lah. Jangan dideketin. Yang pertama, yang gemar berjudi. Yang kedua, yang suka mabok. Nah, jadi mungkin punya kendali diri kali ya maksud papi waktu itu ya. Jadi not too much dalam satu hal. Terus apa lagi itu papi bilang pesta yang penting yang ketiga. Jadi gini, kalau orang tua saya kebetulan mereka punya pengalaman pribadi ya dengan kakak-kakaknya banyak ya ternyata. Jadi lebih banyak tantangan dalam kehidupan rumah tangga ketika orientasi pasangan bukan lagi di keluarga yang pengen dia bina, mainkan pada extended family-nya yang besar. Ini akan rumit. Jadi setelah saya belajar psikologi saya jadi paham. Oh iya ya. Orang kan loyalitasnya nanti ada ke keluarganya dulu. Ya nanti baru ke apa namanya keluarga besarnya. Gimana dengan orang tua? Tentu kita tidak mengabaikan orang tua tentunya, terutama ketika mereka lagi dysfunction. Namun ya yang orang berorientasi loh ya, jadi dia total dia sama keluarga besarnya. Butuh kira-kira pasangannya nanti yang juga bisa apa namanya yang terbiasa dengan keluarga besar, mengutamakan the third parties ya, yang bukan keluarga inti. This is uneasy. Nah sekarang kita lihat lagi ya. Jadi ada pertanyaan lainnya, coba kita baca yuk. Kalau di psikologi yang menarik adalah begini, waktu kita lagi memilih pasangan untuk pacaran, untuk pacar-pacaran, untuk jangka pendek, ternyata kita cenderung melihat karakteristik yang sifatnya atribut-atribut di luar, yang sifatnya ekstrinsik. Contoh, ganteng nggak, good looking nggak, mobilnya apa, mobilnya. Kemudian temennya banyak nggak, gitu-gitu. Jadi populer nggak? Jadi ya, hal-hal yang sifatnya di luar. Tapi kalau untuk pernikahan, perhatikan. Yang kita perhatikan adalah kualitas intrinsiknya. Dia bisa diajak kerjasama nggak? Dia loyal nggak? Penuh kasih nggak? Kadangkala yang bikin kita jatuh cinta pada orang yang salah, tujuannya mau nikah, tapi kriteria yang dipakai adalah kriteria pada saat mau pacaran. Ini gak cocok, karena ganteng aja gak cukup buat dipakai ke pernikahan. Oh ini salah satu kriteria dari papi saya juga. Kalau bisa jangan yang ganteng ya nak ya. Jadi kita hari ini kan dengan yang terlalu ganteng tuh gak ada. Habis sih papi gitu sih bikin asosiasi seolah-olah kalau orang ganteng. Seolah-olah lo ya, jangan sedih kalau orang ganteng ya. Seolah-olah kalau dia ganteng, biasanya orientasinya tentang dirinya sendiri. Penampilan, selfies, jadi mereka khawatir. Dia punya penggemarnya gitu, nanti kita gak bahagia. Iya, kita akan tanya juga. Kita nggak cuma bertiga, kita ada berempat seperti yang biasa kita sebutkan. Adik kita di luar kota, ya namanya adalah Basari. Basari ini seorang baker antusias, ya sedikit berbeda ya. Ini profesional, dokter gigi gitu kan. Kalau saya psikologi UI, jadi profesional kerjanya. Dokter kulit kelamin sekaligus ahli gizi, gimana nggak komplit coba. Nah adik kita baker antusias, seperti our mom suka baking. Yes, sudah tersambung. Jatuh cinta pada orang yang salah nih. Mama Raj ya. Jadi Mbak Sari biasa kita panggil Mama Raj. Mbak Sari, jatuh cinta pada orang yang salah. Nah, gimana? Punya pengalaman enggak jatuh cinta dengan orang yang salah? Kemudian akhirnya terpaksa bubar sebelum disakralkan. Kalau aku punya pengalaman ya, biasanya jatuhnya karena beda agama ya. Ya, kena tadi sama dengan di sini juga. Jelas-jelas ortunya bilang kalau bisa agamanya sama ya nak ya. Semuanya pernah punya pengalaman dengan beda agama. Oh my god. Karena kalau dulu muka kan terlihat seperti Chinese ya memang ya, sebelum pakai kerudung kan ya. Kalau nggak pakai kerudung ya sih, adik saya yang keempat ini sering dikira adik suami saya loh. Cici, tadi mau beli nggak jadinya Ci? Ya Ci Sari, silakan Ci Sari. Jadi karena dengan ada efek seperti itu, jadi banyak yang naksir itu ya dari etnis yang Chinese ya.
Ya. Dan memang kebetulan berlanjut ada beberapa kali itu. Beda agama. Tapi karena aku tuh memang menyadari kalau tidak akan bisa diteruskan untuk apa gitu, yes, diteruskan betul, kan. Makanya betul, setelah beberapa bulan kayaknya tidak ada kelanjutan ya dikat saja. Harus dari perempuannya sih ya kayaknya ya. Nah apa yang dilakukan? Apa yang menyadarkan? Yang menyadarkan itu adalah dulu kan papi kita selalu bilang bahwa menikah harus dengan yang sama agama dengan kita ya. Yes, itu dia. Kewajiban yang pertama harus kita turutin kan ya. Jadi karena setelah ngobrol dengan dulu pasangan, dia merasa tidak lihat dulu nanti deh. Nah, kalau tipe saya tuh nggak bisa yang lihat nanti. Karena kalau pacaran kelamaan yang rugi itu perempuan loh. Tidak ada kelanjutan kan kita yang rugi ya. Yes, betul. Betul. Apa kalau nggak jadi? Jadi yang dilakukan akhirnya memang karena mesti diputuskan di awal ya. Siapa yang menguatkan biasanya? Karena cinta itu kadang-kadang memang banyak jadi pada buta. Tapi aku rugi kalau cuma pacaran nggak jelas, diterusin. Akhirnya waktu itu memilih untuk meng-cut. Ya, karena jatuh cintanya pada orang yang kita tahu bahwa ini nggak mungkin dibawa lama ya. Dan menariknya nggak cuma karena beda agama loh. Ada orang yang gini loh. Banyak perempuan yang lebih mudah jatuh cinta dengan laki-laki yang udah punya pasangan. Nah, pernah ketemu gituan nggak? Mungkin sahabat-sahabat di rumah ada yang pernah ngerasa. Gitu ya, ternyata memang ada datanya, ada risetnya, ada penelitian yang menyebutkan. Teman-teman. Ternyata perempuan punya kecenderungan gini, yang mate choice copying. Jadi cenderung untuk jatuh cinta pada laki-laki yang udah punya pasangan. Karena bagi mereka tuh laki-laki udah melalui pre-screen gitu. Jadi maksudnya dari screening awal, sehingga perempuan lain udah mau, wah seru untuk didekati gitu kira-kira. Jadi mudah jatuh cinta sama pasangan orang. Exactly. Motif ekonomi ya, Pak. Jadi, jadi itu yang papi kita pernah bilang ya ke kita ya. Kalau jatuh cinta, jangan sampai, itu udah nomor berapa tadi? 4 atau 5? Ya, jangan sampai jatuh cinta dengan suami orang-orang atau pasangan orang lain. Kan kalau di psikologi risetnya tadi sebatas gini, perempuan cenderung jatuh cinta dengan orang yang sudah punya pasangan, laki-laki yang udah punya pasangan, karena tadi jadi merasa tertantang karena oh itu udah pasti terscreening dengan baik, udah dimiliki oleh orang lain. Jadi pengen copying, pengen dapat laki-laki yang seperti itu, yang laku gitu kira-kira. Nah, kira-kira ya demikian nggak sih dari pandangan? Tergantung dokter-dokter kita sekarang ini ya. Kalau saya punya sahabat ya, sahabat mature sih, terus secara ekonomi juga settle loh. Tapi itu tadi tertariknya dengan itu pasangan orang. Laki-laki yang udah nggak free istilahnya, pasangan orang lain. Jadi udah beristri, udah punya. Kalau saya perhatikan yang membuat dia tertarik sepertinya bukan hal ekonomi di sini ya, karena dia tidak merasa insecure dalam hal ekonomi. Sepertinya ada ketertarikan karena laki-laki mature, cowok ini mature memang. Saya pernah ketemu sama orangnya, emang mature. Dan apa ya, manly ya, manly kata dia gentleman banget ya. Emang kalau saya lihat dia betul. Way he treats my friends, he treats her like a lady. Kalau laki ini, pria ini, dia bilang istrinya sangat jealous, sangat cemburuan. Sedangkan kok teman saya, karena kebetulan dia punya karir, dia juga profesional. Gak mudah untuk cemburuan ya. Gak mudah untuk cemburuan, jadi cuma memang bisa di kadang-kadang kalau ini teman dekat melihat dia sangat berbahagia dengan itu sulit ya menyampaikannya, tapi aku tahu ini sebenarnya bilang bahwa ini nggak tepat karena wasting time kebahagiaannya juga, jangan-jangan tidak akan berakhir di pernikahan. Betul. Dan lucunya loh, mereka-mereka yang insecure ya, punya trauma mungkin tentang pengalaman pernikahan, biasanya mudah jatuh cinta dengan laki-laki yang mereka ketahui nggak akan sampai ke pernikahan. Jadi either itu suami orang atau dengan laki-laki yang sebetulnya cintanya cuma separoh-separoh, yang punya pacarnya banyak gitu ya. I see. Jadi dia pengen ada spark yang membuat happy, senang, tapi nggak mau highly committed seperti pernikahan. Sehingga nggak secara nggak sadar ya mudah jatuh cinta dengan laki-laki berpasangan, padahal sebetulnya dia nggak pengen sampai ke level pernikahan. Dan itu pun kadang-kadang dia nggak sadar ya. Nggak sadar, mesti ke psikolog dulu ya. Mbak Sari, ada apa namanya tips buat teman-teman dalam memilih pasangan? Silakan loh. Kalau dari aku ya. Yes. Yang pertama itu yang bukan pasangan orang ya yang pastinya ya. Yang kedua kalau bisa ya yang satu agama. Karena nanti kan kalau berkuat ini akan ada anak ya, akan lebih mudah untuk mendidiknya dengan satu agama saja. Baik, siap. Jadi masukan dari Mama Sari dua tadi ya. Oke, thank you Mama Sari udah join in sama kita. Say bye-bye dulu sama teman-teman, sama sahabat-sahabat kita di Curhatin The Sisters. Bye, sampai ketemu lagi Mama Sari. Nah, jadi tadi ya, seringkali kita jatuh cinta pada orang yang salah karena tadi ngelihatnya kualitas untuk nikah
ya, yang diperhatikan kualitas buat pacaran. Jatuh cintanya sama orang yang udah already taken. Jatuh cintanya berdasarkan fantasi-fantasi masa kecil yang gak tepat. Atau jatuh cintanya barter. Ini masih ada lagi curhatan berikutnya ya dari sahabat kita. Mbak Vera, jadi kalau misalnya dia putus ya dari ini, kembali ke rumah juga rumahnya seperti itu. Ya nah, ini dia. What should I do? Ya, yang pertama kali kita lakukan kalau terlanjur bertemu dengan orang yang salah, orang yang tidak tepat, wrong mate gitu. Jadi hubungan dengan dia bukannya malah membawa kita berkembang menjadi lebih baik, nggak konstruktif gitu loh ya, melainkan destruktif. Kita jadi tertekan, kita jadi makin self esteemnya makin buruk dan compang camping, makin nggak merasa berharga. Yang pertama kali mesti kita build, yang kita bangun adalah belajar untuk mencintai diri lebih dulu. Ya, nggak semua anak dengan keluarga broken home, penghayatannya tentang cinta dan kasih sayang memang rusak. Namun, ya memang ada 1-2, ini terlepas dari keluarganya broken home atau enggak sebetulnya, yang masih punya luka tentang luka-luka emosional, tentang perpisahan orang tua, perlakuan orang tua yang terlalu kasar terhadap pasangannya maupun terhadap anak-anaknya, ditinggal mungkin oleh orang tuanya, ini enggak mudah. Jadi penghayatan kita tentang diri sendiri jadi buruk. Jadi kita belajar dulu yuk mencintai diri sendiri. Dan untuk bisa mencintai diri sendiri, artinya kita gak cuma sekedar memerhatikan kesejahteraan secara emosional juga ya, bersedia untuk grooming diri kita. Ini sebuah langkah-langkah yang baik. Saya ingat pernah ada salah satu sahabat menanyakan, Mbak Vera apa rahasianya sih kok kakak adik udah kepala 4 masih tetap glowing. Nah, kita akan tanya nih ya sama saudari-saudari saya satu persatu dengan Dr. Mel, Dr. Cica. Dr. Mel, proses menua itu kan yang membuat tampilan kulit jadi kusam, kendur segala macam, itu kan memang proses aging, proses penua. Walaupun sebenarnya itu proses yang alamiah sebenarnya. Ya, tapi bagaimana supaya kita enggak terseret dengan hopeless gitu dalam proses aging. Apa yang dilakukan, Dokter? Nah, ya jadi yang pertama dalam masalah membersihkan kulit wajah udah jelas. Rajin membersihkan kulit wajah teratur dengan menggunakan sabun yang lembut. Contohnya sabun baby deh ya, atau sabun yang kodenya pH balan. Yang kedua yang penting banget itu adalah juga pelembab. Ya, itu prinsipal dalam pakai pelembab perawatan kulit. Iya. Nah, satu lagi yang sebelum pelembab adalah yang untuk kita nih yang usianya udah segini nih. Aging itu rahasia loh. Sekian. Aging itu dimulai di usia 30-an loh. Serum anti aging dan perawatan krim malam itu mutlak kalau menurut saya. Dan yang satu lagi nih yang enggak kan yang itu untuk mencegah supaya enggak makin rusak kulitnya. Apa tuh? Sunscreen. Karena sinar matahari enggak cuma bikin flek, tapi juga bikin rusak kolagen sehingga kulitnya jadi kendur. Satu lagi Mbak Vera, jangan lupa diet yang benar ya. Oh, dietnya mesti benar. Betul. Bukan makannya yang disuka tapi makan yang sehat gitu ya. Betul. Ikuti nih follow Instagramnya Dr. Mel di @melpardede. Ada tips enggak dari Dr. Gigi Cica nih? Melanjutkan Dr. Mel ya, satu yang penting banget yang basic, watch what you eat. Lagi-lagi tentang makanan. Basically memang sugar. Sugar itu enggak bagus buat badan, benar enggak sih? Termasuk buat gigi juga ya. Coba perhatikan apa yang kita konsumsi, yang kita makan. Yang kedua, ayo, yang mutlak banget sebelum tidur malam sikat gigi deh. Oleh karena itu yang terpenting di samping memperhatikan apa yang kita makan, kebersihan nomor satu. Tadi Kamil juga gitu kan, kebersihan kulit, ini kebersihan gigi. Jadi yang basic waktu yang paling penting sebelum tidur, karena sebelum tidur malam mulut itu cenderung kering. Jadi kalau kita bobo, mulutnya kering. Jadi efek self cleansing sangat minimal. Dokter Mel punya satu tips nih. Satu rule, love yourself first, always. Ingat, pada saat kita berhasil mencintai diri kita secara tepat, dengan adequate, dengan memadai, kita akan mampu menentukan bahwa pasangan ini mencintai kita dengan baik juga enggak, memperlakukan kita dengan tepat enggak. Kita akan mampu memilih pasangan juga dengan tepat.